Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, berjumpa kembali tentunya bersama saya di channel Pengaruh Kodok. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas cara ganti nomor telepon untuk di aplikasi Dana ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya, dan kemudian selanjutnya tinggal kita klik saja di bagian profil ya, dan cara klik saya bagian sebelah kanan ya, di bagian logo saya. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa cari untuk menu adalah pengaturan keamanan. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih saja di bagian atas, yang mana di sini ada menu ubah nomor ya. Nah, di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, jadi pastikan teman-teman bisa dipahami terlebih dahulu ya. Jadi ada pemberitahuannya bahwa kita cukup satu kali dalam 90 hari untuk mengganti nomor HP kita di aplikasi Dana ini ya. Jadi sejak kita ganti itu waktunya 90 hari lagi baru kita bisa menggantinya ulang ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa dibaca untuk informasinya. Kemudian kita klik saja bagian ganti nomor ya, nah seperti ini. Kemudian kirim kode OTP ke nomor HP yang lama ya. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan nomor HP yang lama untuk kirim kode OTP. Kemudian saya sudah nomor HP yang lama ya. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan HP yang lama, silakan teman-teman bisa dipilih saja di bagian bawah ya. Nah, misalkan di sini kita akan coba di bagian atas ya. Oke, kita menggunakan nomor HP yang masih ada ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan saja untuk passwordnya. Oke, dan kode OTP akan langsung dikirim teman-teman ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja untuk kode OTP-nya. Oke ya, jadi seperti itu. Setelah itu teman-teman tinggal masukkan saja untuk nomor telepon yang ingin teman-teman ubah ya. Kemudian klik saya di bagian berikutnya. Jadi pastikan teman-teman juga bisa dipahami ya. Jadi ketika kita mengganti nomor HP ini, dari kita mengganti sampai 90 hari baru kita bisa ganti ulang. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja. Silahkan dimasukkan saja untuk nomor yang ingin teman-teman ganti ya. Dan kemudian teman-teman tinggal klik saya di bagian berikutnya. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara ganti nomor HP untuk di aplikasi Dana. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.